Hai pencinta sepak bola Indonesia. Di video kali ini Mimin ingin update hasil Liga 1 hari ini Selasa 15 Februari 2022. Berserta info daftar klasemen, daftar top skor dan jadwal lanjutan BRI Liga 1 Indonesia. Berikut ini hasil Liga 1 hari ini Selasa 15 Februari 2022. Persikabo Bogor menang telak 3-0 atas PSM Makassar. Persita Tangerang kalah 0-2 atas Arema FC. Berikut ini adalah hasil dari Persib Bandung melawan PSIS Semarang. Berakhir imbang 0-0. Lanjut berikut ini adalah klasemen Liga 1 hari ini pekan ke-25. Posisi ke-1 Arema FC dengan 52 poin. Posisi ke-2 Bayangkara FC 49 poin. Posisi ke-3 Bali United 48 poin. Berikut ini adalah klasemen Liga 1 hari ini dari posisi 10 sampai 18. Zona merah ditempati oleh Persipura Jayapura, Persela Lamongan dan Persiraja Banda Aceh. Berikut ini adalah top skor Liga 1 hari ini. Spaso Jevic dengan 17 gol, Ciro Alves 16 gol, Yusef Ezdegari 15 gol, Carlos Cortez 15 gol, Marco Simic 14 gol dan Taisei Marukawa 14 gol. Berikut ini adalah jadwal lanjutan BRI Liga 1 hari Rabu 16 Februari 2022. Borneo FC PS Bayangkara FC, berlangsung pukul 18.15 menit waktu Indonesia Barat Live Indosiar. Bali United melawan PSS Sleman, kick-off pukul 20.45 menit waktu Indonesia Barat disiarkan langsung oleh Indosiar.